Lolos dari kematian. Tajuk itu seringkali disematkan pada mereka yang selamat secara ajaib dari sebuah musibah ataupun bencana yang secara logika bisa menghilangkan nyawa siapapun. Lalu, jika selamat adalah sebuah keajaiban, bagaimana dengan mereka yang berkali-kali diterpa bencana tapi tetap hidup dan melewatinya? Inilah kisah dari salah seorang anak manusia yang berkali-kali lolos dari bencana seolah ada kuasa di luar nalar yang datang menyelamatkannya. Bulan Desember tahun 2018 menjadi momen yang tak akan Ivan Seventeen lupakan sepanjang hidupnya. Mendapat undangan dari sebuah perusahaan, band Seventeen mengisi sebuah acara family gathering di Tanjung Lesung, Provinsi Banten. Meski sempat antusias karena diperbolehkan membawa serta keluarga, tiba-tiba pria bernama asli Rivian Fajar Syah ini merasakan sesuatu yang tidak biasa tepat sebelum band mereka tampil. Jadi sebelum kita manggung, kita tuh sempat dinner makan satu band. Cuma gue doang yang gak makan. Iya, gue gak tau. Perasaan gue gak enak. Perasaan gue kayak gimana ya? Kayak begah, panas, gerah. Kayak ini padahal di tengah pantai loh. Di pantai kan. Kayak wah, kayak enggak tahu deh, kayak enggak nafsu makan, enggak enak, enggak tahu. Nah, yang terjadi adalah pada saat yang lain makan, gue tuh kayak seneng banget ngelihat yang lain makan. Meski dibalut perasaan gundah, Ivan dan band memutuskan untuk tetap tampil. Saat itu, sang basis sempat melihat kilatan cahaya di puncak Gunung Krakatau. Almarhum Bani sempat melihat ada api di Gunung Krakatau, karena kan bisa lihat. Jadi kita manggungnya tuh pas di depan gardu pandang anak Gunung Krakatau. Gitu, itu anak-anak sempat ngomong lah. Wah, ini gimana nih, gimana nih, gitu. Yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Di tengah hingar-bingar suara musik, tiba-tiba panggung roboh diterpa tsunami yang datang tanpa peringatan. Tsunami setinggi 2 meter yang dipicu erupsi Anak Krakatau menyapu sebagian pesisir Banten, Pandeglang, sampai Lampung. 437 korban dinyatakan tewas dan 157 lain masih menghilang. Beberapa di antaranya adalah rekan satu band Ivan, baik gitaris, basis, drummer, sampai manajer grup. Ajaibnya Ivan menjadi satu-satunya dari anggota band Seventeen itu yang selamat. Sempat pingsan karena terbawa arus balik tsunami ke laut, Ivan berhasil berpegangan pada sebuah peti besar bersama beberapa orang lainnya. Terus kayak mereka mulai teriak-teriak gitu ya. Terus gue bilang jangan teriak, save your energy, karena kalau orang di darat mau nolong, pasti udah nolong. Jadi nggak ada gunanya teriak. Jadi gue sempat nyontain sekali gitu. Tolong gitu. Nih capek nih. Udah jangan teriak lagi. Mendingan kita salawat sambil cerita-cerita. Gitu. Jadi sambil salawatan, sambil tanya-tanya gitu. Gue tanya-tanya. Setelah 2 jam terombang ambing, kaki Ivan akhirnya menyentuh karang yang membuat dia tersadar bahwa dirinya sudah dekat dengan daratan. Setelah itu yang ada di benak Ivan hanyalah mencari rekan satu band dan juga istrinya. Sayang, tak ada yang selamat dari musibah tersebut. Jenazah istrinya baru ditemukan beberapa hari setelah peristiwa tersebut di sebuah ruang mesin kolam renang. Tragedi itu mengingatkan Ivan pada sebuah kejadian yang juga nyaris menewaskan dirinya. Ketika gempa Jogja tahun 2006, base camp band Seventeen yang menjadi tempat beraktivitas Ivan sehari-hari luluh lantak. Beruntung, Ivan dan rekan-rekannya selamat. Karena kan gue tuh udah pernah kena 2 kali bencana, 1 gempa di Jogja, 2 itu kecelakaan tabrakan kereta, tragedi Bintaro kedua waktu itu di Purwokerto. Gue sempet naik, tapi turun di Jatinegara. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa orang seperti Ivan bisa berkali-kali lolos dari bencana? Apakah ada faktor tertentu yang membuat dia selalu selamat? Dalam hasana budaya Jawa, orang yang seringkali luput dari bencana mendapat istilah luput sembur.
Artinya, orang tersebut akan bisa terelakkan dari bahaya yang mengancam dirinya. Tetapi, semua itu tidak berasal dari sesuatu yang instan. Nah, itu ada dua sumbernya. Ada yang itu karena keturunan, gitu ya, bahwa nenek moyangnya dulu, gitu ya, punya kelebihan-kelebihan. Kalau di Islam ya karomah lah, kira-kira seperti itu. Sehingga berkat karomahnya leluhur itu bisa menjaga kehidupan dia secara fisik. Sehingga ketika ada bencana dia bisa lepas. Ketika ada kecelakaan yang lain, dia bisa lepas sendiri. Yang kedua juga bisa diikhtiari melalui laku-laku spiritual. Dingilmoni kalau bahasa Jawa. Misalnya dengan puasa, dengan tidak memakan hal-hal yang dilarang. Dan itu ada syarat-syaratnya. Ada juga jimat yang dipercaya bisa menghindarkan pemiliknya dari mara bahaya. Sebuah kisah masyhur tentang kerbau milik Syekh Jangkung, ulama penyebar Islam di Pati, adalah salah satu contohnya. Bernama asli Sarifuddin, Syekh Jangkung yang merupakan murid sekaligus cucu Sunan Kalijaga, memiliki kerbau yang masih kuat membajak sawah, bahkan sampai sang pemilik meninggal. Pada saat akan disembelih, tidak ada pisau yang mampu menembus kulit kerbau tersebut. Ternyata, hanya senjata andalan dari Syekh Jangkunglah yang bisa merobohkan kerbau yang disebut landoh tersebut. Karena itulah, setelah daging dan kulit dibagikan kepada warga, muncul sebuah keyakinan bahwa siapapun yang menyimpan kulit atau lulang kerbau tersebut akan kebal terhadap serangan benda tajam, bahkan terhindar dari bahaya yang mengancam. Kerbau ini memiliki khasiat. Ketika dia memiliki lulang atau kulit kerbau ini, orang yang memiliki potongan lulang kerbau lando itu akan memiliki kekuatan untuk lepas dari senjata-senjata dan bahaya-bahaya itu. Ya, kayak jimat seperti itu di lulang kerbau lando. Nah, semua khazanah ini kalau bisa kita simpulkan bahwa peristiwa-peristiwa, kemampuan-kemampuan untuk bisa lepas dari mara bahaya, untuk bisa lepas dari bencana, lepas dari godaan-godaan dan perilaku-perilaku ancaman secara fisik, itu memang dalam konstruksi keyakinan masyarakat Jawa itu ada. Terlepas dari banyaknya legenda dan mitos tentang mereka yang bisa selamat berkali-kali dari bencana, tentu ada hal lain yang menjadi faktor dari keselamatan orang tersebut. Salah satunya tentu pengetahuan dan ketenangan ketika menghadapi situasi yang mengancam. Ivan menyebut, salah satu yang membuat dia selamat adalah dengan meyakinkan dirinya bahwa dia mampu selamat jika melakukan sesuatu yang diperlukan. Jadi ini, kalau kita tenggelam, terus kita pingsan, itu tuh kita nggak langsung, dalam tanda kutip ya, kita nggak langsung meninggal gitu, enggak. Kita itu punya waktu 15-20 menit. Kalau di air tawar mungkin 20 menit sekian. Kalau di air laut pasti lebih cepat. Nah, gue tahu itu gitu. Karena seluruh tubuh kita itu sistem pertahanannya langsung nutup semua lubang. Langsung. Asal jangan buka mulut. Iya, ya karena kalau buka mulut kan air masuk kan. Itu sampai detak tuh udah sampai kedengaran. Aku bisa dengar detak jantung gue sendiri di kuping. Saking udah apa ya, gimana ya, tubuh tuh, badan tuh udah bergetar, udah shaking gitu, jadi udah begitu. Tetapi tentu sebagai manusia yang beragama, kita tak bisa menolak takdir Tuhan yang satu ini, yakni kematian. Lolos dari kematian mungkin juga bukan kalimat yang tepat. Pasalnya dalam persepsi Islam disebutkan, tidak ada satupun yang bisa menghindar jika waktunya sudah ditetapkan. Tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Tidak lain dan bukan adalah selalu berdoa agar terhindar dari kematian yang buruk.
Pun demikian dengan Ivan. Pengalaman nyaris berjabat tangan dengan ajal tidaklah membuat dia sombong ataupun takabur. Ivan menganggap semua itu adalah cara Tuhan memberitahu bahwa hidup adalah anugerah yang seharusnya tak pernah disia-siakan. Perbedaan antara hidup dan mati itu tipis banget. Jadi, selagi lo masih dikasih hidup nih, yang gue tahu nih sekarang, lakukan semua hal yang harus bermanfaat, semua hal yang bermanfaat.